Parsial ini ya, integralnya, integral dari sin ln x dx. Nah, karena teman-teman meminta saya pakai cara cepat saja, jadi saya pakai yang cara cepat ya. Kita tulis d dan i. Oke. D-nya itu yang sin ini udah jelas yang di luar ya. Sin ln x. Di sini 1 atau dx ini. Ini integralnya ya. Sekarang kita cari turunan sin ln x apa. Turunan dari sin adalah cos. Cos, tulis aja semua yang dalam apa, ln x. Terus kita kali dengan turunannya ln x apa, sebar x. Turunannya dx, integral dx x. Oke, jangan lupa tandanya positif negatif. Hasilnya seperti biasa ini. Terus kemudian berikutnya kita berhenti dulu, kita kasih yang gini. Ini hasil sementara nih. X dikalikan sin ln x. Yang berikutnya ini min cos dikalikan positif, jadi min integral, kita tulis semua ya, cos ln x dikalikan sebar x dikalikan x dx. Ini yang kita coret, ya tinggal integral dari cos ln x dx. Sekarang integral cos ln dx kita akan menemui integral seperti ini lagi. Kita tulis lagi dy. Tapi sekarang d-nya tuh cos ln x i-nya dx. Oke. Okay. Teman-teman enggak bingung ya. Terus ini diferensial dari cos sekarang apa? Turunan cos adalah min sin ln x. Kemudian berikutnya turunan ln x apa, sebar x, masih bagi dua ya. Dx kita integralkan apa, x ya. Lagi jangan lupa tanda plus minus. Hasilnya begini, nanti berikutnya ini ya. Berarti hasil berikutnya adalah cos ln x dikalikan x. Jadi ini yang berikutnya ya. X cos ln x dikurangi ini. Oh, bukan kurang, sorry, ini kita lihat tandanya. Min kali positif berarti positif. Ya kan? Tulis semua sin ln x, oh, integral sin ln x dikalikan sebar x dikalikan x dx. Coret sin ln x. Sekarang saya mengajak kita tulis total semua ya. Teman-teman perhatikan nih. Semuanya saya tulis hasilnya yang dari sini ya. Hasilnya sama dengan x. Oh, dari atas dulu. Ini kan pertanyaan soalnya gini, integral sin ln x dx sama dengan, mulai dari sini ya. Ini x sin ln x. Terus jangan lupa di sini ada yang kurangnya. Min. Hasil keduanya ini. Ini ada, benar ya. Ini positif x cos ln x kita kali dengan minus ini yang dari sini, karena minus ini kan tidak diikutkan di sini, jadi di sini muncul min, ini min x cos ln x ya, cos ln x. Terus kemudian integral ini plus ya. Tapi dia kalikan min ini lagi, jadi min integral sin
ln x dx. Nah, kalau teman-teman perhatikan, integral ini, dia integral asalnya ini, tapi dia kembali lagi menjadi ini. Sudah, caranya ini kita pindahkan ke ruas ini. Dia pindahkan ke ruas kiri ya, karena ini min, pindahkan menjadi positif. Menjadi positif, ini sin x menjadi 2 integral dari sin ln x dx sama dengan, ya, ini ada sin ln x min x cos ln x, ini sudah hilang, pindah ke sana. Berarti pertanyaan kita kan tadi hanya ini. Caranya gimana? 2 ini kita bagikan ke sini atau gini. Ruas kiri saya kalikan setengah, ruas kanan juga. Semuanya saya kalikan setengah. Berarti hasilnya apa? Hasilnya, lihat ya. Ini ada faktor X dan X sama. Saya keluarkan X. Setengahnya ada sini ya, per 2. Ini tinggal saya kasih kurung sin ln x min cos ln x k plus k. Inilah hasil integral dari sin ln x dx. Selesai.